masih dalam keadaan lancar normal. Itu mau bawaan ini, bawaan apa namanya? Bawaan bayi. Mohon doanya buat Nagita, buat calon bayinya, buat keluarga. Nanti kalau ada acara atau apa masih diundang. Terima kasih. Tapi lama, nanti itu mungkin November, Desember lah. Ya berdoa aja mudah-mudahan dikasih sehat. Belum tahu nih, nanti sambil dicari. Nanti cari yang penting paling sehat buat Gigi sama calon bayi. Untuk rumah masih pelan-pelan, kita kan cicil-cicil. Nanti ya masih lama juga kali di tahun depan. Tapi rencana mau ada kamar khusus buat Rafathar kan? Ada di atas, kamar buat anak udah disiapin. Ya nyicil-nyicil aja lah. Ada uang, kalau ada uang kita bangun, nyicil-nyicil aja. Yang penting nanti jadi. Enggak, jarang sih, nggak terlalu nyusahin. Cuma kadang-kadang. Jadi misalnya setiap sebulan atau setiap dua minggu sekali ada aja ngidam-ngidam yang aneh-anehnya ya. Namanya kepingin lagi hamil tuh, biasa kita kepengen ini, pengen itu. Dan alhamdulillah diturutin kan, namanya juga lagi ibu hamil. Ya pastilah semua lagi hamil tuh ada pengen ini, pengen itu. Jadi wajar aja menurut aku. Betulnya kalau bawel, enggak aja, lebih lihat ke pengalaman saya aja. Baik buruknya pengalaman itu kan pasti akan memperkaya hasanah, memperkaya pengalaman. Pras kan bukan hanya buat istrinya, tapi buat anaknya di perut gitu. Alhamdulillah tuh mereka berdua lagi happy-happy-nya, lagi senang, lagi menikmati masa-masa kehamilannya gitu. Dan abang juga supportnya ke kakak luar biasa. Jadi kita juga senang lah gitu melihat mereka. Sama-sama sih, dia sama sama saya sukanya makan pedes gitu ya. Jadi saya bilang jangan terlalu pedas-pedas juga. Kadang mitos juga ada benernya ya. Kayak misalkan jangan terlalu banyak makan pedas, nanti rambutnya tumbuhnya susah, kayak gitu-gitu. Ya itu kan omongan-omongan orang-orang tua di atas kita gitu. Jadi ya pasti mereka punya pengalaman yang kadang baiknya juga ada. Walaupun secara mitos, mitologi juga belum tentu kebenarannya. Gampang. Nah ini anak ini mintanya sama aktor Korea. Maksudnya lebih gampangnya tuh karena sama-sama di Indonesia gitu kan. Iya, masih bisa pasti apa ya, bisalah minta tolong gitu, gue DM atau gue cari nomornya untuk WA personal, minta tolong kak, saya ngidam nih gini dengan fans. Baru dia banyak gitu, maksudnya aduh, aktor-aktor Indonesia yang dia fans pun sebenarnya banyak, cuma gara-gara habis nonton drakor terus tiba-tiba ngayal-ngayal sendiri pengennya sama aktor Korea, dan ternyata itu udah dia siapin, dia preparein, dia rekam lah, taruh kamera, ada berapa kamera kamu umpetin? Tiga. Ada tiga kamera diumpetin sama dia, dan benar-benar nggak tahu kalau ternyata itu direkam ya, udah kayak reality show. Kalau dia video callan beneran sama apa Song Joong Ki-nya kacak-kacakan sembarangan kan tensin juga, jadi ya udah sekalian aja bikin dia bingung, ngapain suruh dandan, suruh apa make up-an pagi-pagi, dikirain mau di surprise-in apa, ternyata dia lupa kalau dia pernah ngeprankin aku kayak gitu dan aku bisa nyanggupin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.